Kameramen Plungers. Ini dia orang yang senjata baru. Toilet apa? Toilet UFO, guys. Wajir, lolos, guys. Wih. Bisa teleport. Wah, apa tuh? Manggil apa? Hah? Pasukan. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Game Media Content Reaction Skip the Toilet episode ke-53 teman-teman ya. Oke guys, jadi gue ada di channel officialnya Dafuk Boom nih teman-teman. Dan kalau kalian lihat tuh, Skip the Toilet episode ke-53 baru aja tuh 14 menit yang lalu teman-teman, baru banget rilis nih teman-teman. Oke, tapi sebelum itu yuk orang baik klik dulu tombol like-nya, di share dan subscribe biar Bang Fine Art makin semangat bikin konten-konten reaction buat kalian semua teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita tonton nih guys. Nah, let's go. Episode 53. Wow, ada para kameramen. Ih, dia megang itu guys, senjata baru. Titan kameramen. Anjir. Akhirnya senjata yang sih tembak-tembak juga guys. Kameramen Plungers. Ih, dia orang ada senjata baru. Toilet apa? Toilet UFO guys. Wajir, lolos guys. Wih. Bisa teleport. Wah, apa tuh? Manggil apa? Hah? Pasukan. Senjata baru guys. Apaan nih? Tank. Senjata baru akhirnya. Wah, gila guys. Ini tuh pulse gun, ini pulse gun yang pulse tank guys, pulse tank yang zaman dulu itu loh guys. Oke, kita ulang dulu guys. Kalau ketemu Easter egg bilang guys ya. Gua lihat, anjir dia nongol, kameramen Titan. Nih, kalau kalian lihat di sini guys. Nih, mereka tuh udah megang-megang senjata baru gitu loh guys. Nih, lihat di awal nih guys. Nah, itu yang gua buletin guys, kalian lihat guys. Mereka itu megang itu apa ya bilangnya guys ya? Itu pukulan listrik guys. Jadi ini ada di gear remote juga guys, namanya pukulan listrik. Jadi kalau setiap mukul itu keluar listrik teman-teman ya. Wow. Senjata baru, boleh. Oke. Kameramen Plunger. Ntar kita sembari lihat guys. Ada Easter egg rahasia nggak sih teman-teman? Tuh ya, kalian lihat guys. Ada dua senjata loh. Itu adalah Giant Cameraman dan dia megang langsung sekaligus dua penyetrum guys. Gila sih. Dan itu ada Speakerman Giant juga guys. Dan ini guys, ini tuh toilet apa guys? Coba kalian komen di bawah ya. Ini kira-kira disebutnya toilet apa guys? Dia pakai helm pengendali gitu. Terus ada bulatan toiletnya gitu. Ini UFO kah? Coba komen ya guys ya. Dan ini OP banget tuh. Dia numbangin Speaker Giant guys. Wow, digeplak juga kabur guys. Keempat tuh, lihat tuh. Bisa teleport juga guys. Gak mempan adik-adik. Terus dia manggil tank. Nah, ini pasukan semua nih. Tuh, dulu tuh kayak gini doang guys, mobilnya guys. Dulu tuh kayak gini doang nih. Sekarang akhirnya dia menciptakan. Wah. Ini sebutnya apa ya? Ini mungkin tank kali guys ya. Kalau kalian lihat ini gila sih. Ini mungkin bisa buat nyembuhin si Speakerman Titan sih guys ya. Feeling gua nih buat nembak sekali sih, parah sih, copot sih guys ya. Gila. Kelas. Kelas. Oke. Jadi guys, kalau kalian tahu teman-teman ya. Tadi tuh toilet yang datang tadi tuh ada di toilet episode ke-48 guys. Tapi itu yang tadi tuh kayak versi udah di evolusinya enggak sih teman-teman ya? Nih. Jadi di sini guys. Oke, kita ada di episode 48 guys dan ini adalah pertama kalinya toilet yang tadi muncul guys. Yang kayak UFO tadi. Nah, ini ada Kameramen Plunger. Ini kuat deh. Ini diam-diam kuat banget serius guys. Tembak, duer. Copot. Nah, dulu tuh kayak gitu dong guys, pakai pistol dong sama senjata yang gede itu guys. Tuh, ini rata semua. Ini dia teman-teman ya. Ini adalah toilet yang tadi di episode ke-53, tapi ini belum evolusi guys. Yang tadi itu udah di-upgrade ya teman-teman ya. Ini mirip-mirip juga kayak UFO guys. Tuh. Cuma tadi versi ngerinya guys, yang tadi versi yang lebih gokil enggak sih? Oke, kita lanjut. Coba kita lihat ke episode berikutnya lagi teman-teman. Nah, di sini.
49 ini mulai terjadinya kerusuhan ya guys ya. Gua lagi menunggu G-Man nongol lagi guys. G-Man udah lama banget gak nongol teman-teman ya. Tuh. Di sini kita udah semua udah kayak aduh, yaelah kameramen kalah terus nih. Tuh, datang combination toilet guys. Nah, ini guys. Akhirnya nongolat TV Woman untuk pertama kalinya dengan kekuatan sinar orange yang dapat membakar semua skibidi toilet guys ya. Dia lagi. Set. Dia cukup kuat guys. Dia ini cukup kuat teman-teman. Cuman sayangnya si TV Woman ini punya jurus parasit guys. Set. Nah, dikontrol teman-teman. Dia bisa mengontrol guys. Gila, kuat banget sih ini. Tapi TV Woman juga udah nggak keluar lagi nih guys, kangen nih. Nah, di sini dia kabur juga. Jadi semua TV Man atau TV Woman bisa teleport guys ya. Tuh. Jurus andalan mereka tuh teleport guys. Dibawa ke markas kameramen guys. Lalu, kalau kita lanjut lagi guys. Ada episode yang paling epic sih. Ini sampai 4 hari pengerjaan guys. Nah, episode ke-50 ini adalah episode paling epic yang dibikin sama David Boom guys. Kalian setuju apa enggak guys? Di sini markas besar dan seperti biasa guys. Kapten kameramen Plunger tidak ada rasa takut ya guys ya. Satu lawan semua sikat. Padahal modal cuma dua ini loh guys. Dua penyetut toilet guys, gila. Tuh yang depannya kabur ke belakang guys, dia maju terus loh guys, tuh. Disikat terus guys, ngeri banget. Dan ini adalah kedatangan pertamanya. Tar, buat yang belum nonton biar gak spoiler dulu guys. Kita lihat guys ya. Set. Nah, ini adalah pertama kalinya kameramen Titan upgrade setelah hilang 27 episode akhirnya muncul di episode ke-50 ini guys. Dan jujur ini gila sih, ini epic banget guys, serius guys. Gak mempan bos, gak mempan bos, sorry bos. Gila. Dan dia punya jurus ini juga guys, menarik magnet guys, kampret guys. Kuat banget sih, untuk sekarang Titan belum ada yang bisa ngalahin kameramen Titan yang upgrade guys ya. Gila, edan. Ini kuat banget. Ini episode paling epic, guys. Kelas. Nah, dan di episode 51 ini kita melihat POV-nya dari kameramen Titan, guys. Sup, diinjek aja. Tuh, hancur. Itu padahal udah ada pakai senjata baru tuh, guys. Tuh, tapi nggak mempan ya. Palunya terlalu kuat, guys. Dibakar sampai jadi tengkorak, guys. Gila. Tuh, patut udah gocek-gocek. Kalau udah digocek, langsung dia main deket, guys. Jadi dia ini kameramen Titan upgrade ini. Mau main deket, mau main jauh, kuat banget, guys. Gila. Karena empan, guys. Dibakar juga. Pokoknya ini kota bener-bener diselamatin sama kameramen Titan upgrade, guys. Nah, di sini ada sih kameramen Plunger. Mau nyerang tuh, guys, tuh. Wih, gila. Maju lu semua katanya, gak ada takut-takutnya nih guys, geri emang nih. Oke, kita lanjutkan lagi langsung ke episode. Ini salah satu episode yang baru keluar kemarin-kemarin juga nih guys. Episode 52. Dan ini cukup epic ya guys ya. Tuh, ini kameramen benar-benar hancur banget diserang nih guys. Duar, hancur, set. Nah, tuh ya. Nongol langsung, udah naik jetpack ini, dia udah pakai jetpack. Tuh, langsung nongol guys. Pokoknya ini bantuan udah datang total tuh. Kameramen mekanik datang guys buat nyembuhin. Buang. Nah, kemunculan pertama kamera woman. Dan dia punya dua mode guys ya, mode war dan mode damai guys. Lihat mode war-nya guys. Gua kira ini kena parasit loh. Sus, guys, gila tuh langsung mode tembak. Dan kalau kata kalian guys, yang ditembakin sama dia itu adalah kayak Panabius guys. Emang bener ini Panabius guys? Gua kira ini kayak sniper gitu loh guys. Tuh, tapi nancep di kepala gitu guys. Kalau kata kalian sih ini kayak semacam Panabius gitu ya. Coba komen guys, bener gak sih itu Panabius guys?
Berarti itu cuma ngebius doang dong gitu. Dan kita kembali ke episode terbarunya ya guys ya. Skibidi Toilet 53 teman-teman. Gila 25 menit mau sejuta views guys. Let's go. Eh semoga juga kita bisa viewsnya rame teman-teman ya. Oke buat yang nonton ayo dong guys. Semuanya yang lagi nonton sekarang nih. Ya belum nge-like guys. Iya boleh lah guys ya. Di like, di share, dan subscribe teman-teman ya. Gua sedihnya tuh apa guys. Ternyata masih banyak guys. Dari 100% tuh ya cuma 40% yang udah subscribe guys. 60%-nya belum pada subscribe nih teman-teman. Dan belum pada like juga. Ayo dong di like, share, dan subscribe guys. Biar gua makin semangat bikin konten-konten reaction buat kalian semua ya. Oke guys. Let's go. Eh itu ntar dulu. Itu bukan penampakan kan guys. Itu yang gua buletin itu bukan penampakan easter egg kan guys. Itu cuman kayak tiang biasa kan guys. Itu tiang lah ya. Tiang ya guys ya. Oke. Ya itu tiang itu guys. Coba kalian komen itu tiang apa bukan tuh guys. Tiba-tiba di atas ada kotak-kotak gitu guys. Duer. Ini mata gua sembari mencari easter egg ini guys. Oke kita sembari pause-pause dikit ya guys ya. Melihat easter egg guys. Oke belum ada yang aneh-aneh teman-teman. Belum ada yang terlihat aneh guys. Tapi biasanya harus jeli guys. Nongol. Set. Wah gila. Tapi si plunger sih kuat banget sih guys. Oke belum ada yang. Tapi dia bisa teleport tuh. Itu toilet UFO bisa teleport ya guys ya. Dipanggil pasukan. Gak ada yang aneh dong. Gak ada yang aneh dong. Perhatikan baik-baik guys ya. Ini adalah tank ya. Oke, gua lagi melihat di jendela-jendela guys. Gak ada yang aneh, oke. Wah, ini kuat banget sih. Guys, coba kalian komen guys. Kira-kira ini namanya apa guys? Apakah ini Pulse Tank MK2 Evolution atau apa guys? Coba kalian komen di bawah ya. Kelas sih. Alright guys, mungkin sampai sini aja videonya. Thank you banget nih teman-teman yang udah nonton, yang sudah like, share, dan subscribe guys ya. Makasih banget guys yang udah join membership juga. Thank you so much teman-teman. Oke, okay. So gue abang kalian Fnatic Gaming, gue pamit dulu guys ya. Kalau kalian punya teori-teori yang keren ya, atau misalkan kalian ketemu Easter egg rahasia guys, boleh dong bantuin gue guys, komen di bawah ya guys ya. Gue pasti bacain teman-teman ya, walaupun gue gak bisa balesin chat kalian satu persatu. Tapi gue usahakan baca-bacain teori-teori dan easter egg dari kalian semua teman-teman. Oke? Okay? So, gue abang kalian Fnatic Gaming. Gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten reaction menarik berikutnya. Fnatic Gaming. Bye-bye. Ciao, thank you guys.